Jika kalian punya barang-barang bekas seperti ini, trafo bekas dan lampu ini juga lampu bekas, jangan dibuang dulu. Nah, siapa sangka ternyata kita bisa memanfaatkan menjadi sebuah hiasan yang sangat unik ya. Nah, antara trafo kemudian lampu hias ini kita jadikan satu seperti ini. Oke, saya jelaskan. Di sini saya punya sebuah lampu strip atau lampu kelap klip seperti ini. Dan ini tidak bisa hidup atau disuplai menggunakan baterai 12 volt. Sedangkan ini mau kita gunakan ya sebagai contoh buat apa ya? Buat hiasan karnaval itu kan membutuhkan lampu kelap klip ya agar terlihat indah. Nah, ini tidak bisa hidup menggunakan baterai 12 volt, teman-teman. Nah, cara untuk mengakali agar bisa hidup menggunakan baterai ini, cukup kalian siapkan sebuah trafo. Trafo yang paling kecil saja ya, di bawah 1A juga bisa. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian ada beberapa komponen seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan itu trafo ya. Trafo itu ada tag-nya. Perhatikan CT12 dan 12 di tab trafo seperti ini. Kemudian kalian cari TRD313 BCE-nya. Nah, kakinya itu BCE TRD313, C kita sambung di tab 12 seperti ini. Selanjutnya TR lagi C424 4242 ya. Ini menggunakan D313 juga bisa, tapi tidak ada stok. Jadi saya menggunakan ini, kaki C sama kita sambung di sini, teman-teman. Di tab 12. Selanjutnya resistor 1K. 1K kita sambung di tab 12 masuk ke kaki basis yang sebelahnya seperti ini, teman-teman. Untuk selanjutnya R1K lagi kita sambung di kaki basis sebelahnya, kemudian kita masukkan sambung lagi ke tab 12 sebelah sini, teman-teman. Oke, untuk yang belum like dan komen mohon dukungannya toh ya, like dan komennya. Selanjutnya ini emitor ya, kaki emitor 1 dan 2 itu kita sambung menjadi satu ya. Ini kaki emitor kita jumper menjadi satu, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kabel positif kabel negatif ya. Negatif dari 12 volt itu masuknya di kaki emitor yang kita jumper seperti ini. Positif kita sambung di CT. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian output ya. Nah, perhatikan hanya seperti ini saja, siapapun bisa membuatnya. Oke, mohon dukungannya di like ya. Di like dan di komen. Selanjutnya bagian out yang masuk ke lampu. Lampu kelap klip itu loh. Nah, kita sambung di tab 0 kemudian di tab 220 AC. Nah, seperti ini saja. Ini sangat berguna, teman-teman. Ketika mau ada acara karnaval itu tidak butuh genset untuk menghidupkan lampu seperti ini. Cukup menggunakan aki motor, kalian bisa menghidupkan di luar rumah ya, atau dipasang di becak-becak atau sepeda motor juga bisa. Perhatikan, kita nyalakan cukup sempurna ya. Ini nyalanya juga terang, sama seperti di suplai menggunakan AC 220.
Oke, untuk yang menonton di menit ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum komen dan yang belum like, mohon dukungannya untuk klik dan komen di channel ini, di video ini. Dan mohon untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat.